eh sumpah 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 gimana ya? Ya ya. Ya Allah. Dan terjadi. Hey guys, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau ke Gunung Burangrang. Hehe, mantep banget, keren banget. Tapi jangan senang dulu, karena aku tuh kalau ke gunung ya suka sakit gitu. Kalau nggak perut gitu, perut yang kanan. Kalau nggak yang kiri. Kalau nggak yang kiri, yang kanan. Gitu aja terus guys sampai gunung-gunung selanjutnya. Tapi tenang aja guys, aku punya solusinya. Karena aku udah download aplikasi Halodoc. Keren kan? Jadi aplikasi ini kita bisa chat langsung ke dokter asli terpercaya guys. Dan juga kita bisa cek STR-nya. STR-nya itu surat tanda registrasi. Jadi kita bisa ngeliat nih pengalaman dokter ini dan di mana aja gitu praktiknya. Keren bukan? Ini kita lagi coba aplikasinya guys. Ini aku lagi chat dokternya. Bentar ya, aku lagi cerita dulu keluhan aku apa. Dan ini dapat rekomendasi gitu obat buat beli. Cepet banget, sumpah. Dan bisa beli obatnya langsung. Dan langsung dikirim ke alamat kita loh. Simple dan terpercaya kan guys. Keren. Nih, kita tinggal tungguin obatnya datang. Terus kita naik Gunung Burangrang. Yeay. Nah, buat teman-teman, aku rekomendasiin download aplikasi Halodoc. Daripada dapat solusi tapi enggak jelas, mending tanya langsung ke dokter asli terpercaya dan berpengalaman, guys. Servisnya juga aman dan cepat. Sehat lebih mudah pakai Halodoc. Sehabis ini kita tungguin dan kita let's go ke Gunung Burangrang. Yeay. Terima kasih Pak. Ya. Dan paket kita udah sampai. Terima kasih Halodoc. Buat kalian semua jangan lupa di download juga ya. Oke. Sambil menunggu kita mau makan dulu. See you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan muka yang udah pakai skincare malam. Ini skincare aku malam emang agak pucet gitu kalau nggak pakai makeup. Aku nggak ngerti kenapa, bibir hitam gitu, muka hitam, semuanya hitam. Tapi aku cuman ini doang nih manis nih. Pisang yang manis. Jadi yang di belakang ini emang caper orangnya, nggak ngerti. Itu biasanya kalau ada pembawa acara berita ngebawain acara bisa caper gitu. Noh. Jadi ini teman-teman aku, gengs. Yeay! Satu doang emang yang care satu doang. Temennya, Bang. Bukan, bukan. Temennya, Bang. Enggak usah makan pisang gua. Ah, itu mangga. Ya temen dah, temen. Taruh satu dulu. Jadi kita mau pergi ke prepare pergi ke gunung sama siapakah? Ini sumpah nih gelap banget. Sama ini kenapa muter-muter aja sih? Ini kita udah persiapan, ini kakaknya juga udah siapin dari rumah. Abangnya juga. Kita udah persiapin. Nanti kita bakalan ke base camp dulu. Sumpah ini gelap. Ini tuh kayak udahlah. Kita di sana aja ya. Dadah, see you next video. See you di gunung, dadah. Berjalan. Ini enggak ada mau aja nih. Aduh. Mobil Jakarta jadi takut pulang ke Jakarta, enggak jadi mobil Jakarta lagi. Gimana beda mobil Jakarta sama mobil Bandung? Tapi karena banyak bolong-bolong nih. 2 hours later. Sumpah gimana ya? Ya Allah. Dan terjadi lagi. Aduh mobil gua. Taruh, Bang. 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 Taruh
Keperan. Ini udah begini. Siap santuy. Mobil aneh. Enggak apa-apa. Jadi kita udah ada di base camp. Tuh lihat tuh teman-teman jerawat. Aku pengen pakai bedak dulu. Biar bagus pakai bedak. Tinggi alat lo enggak sama. Tenang aja, terus jadi kok. Ya bedak. Kali ini bego. Kan gue mau tinggi biar gak diganggu. Ya gitu dong bang. Asal ikat aja bang. Ini kuat, dua orang kuat. Enggak, dua orang kacau. Udah. Kita istirahat di sini dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Masih menunggu orang yang spesial. Udah. Di base camp ternyata hujan. Misbar. Ayo buru-buru. Misbar. Aku udah gituin tas. Misbar. Tadi udah juga gituin itu. Kayaknya kita bakalan neduh dulu. Misbar. Di warung. Mana? Itu warungnya. Deket sih. Dan di sini tuh kayak cuman kita doang yang mungkin nggak tahu lagi. Siapa deh, pada dadah. Ini ternyata. Halo bang. Siapa namanya bang? Eki. Berapa harga outfit lo? Wis. Endorse juga. Kamera? Nicil. Endorse kita pecah. Nicil ke siapa boleh tahu? Nicil ke yang rekam. Yang rekam siapa? Bung Firsa. Dong, HP-nya lihat dong. Malu lu. Oh, ternyata sekarang Bung Firsa juga ini yang minta darat. Iya. Minta darat enggak dia termasuk? Tanya aja sepanin seberapa kuat. Iya. Sarung tangan mana lo? Melanggar daerah konservasi nanti selain mengganggu habitat yang ada kita juga pasti dibully. Terus kalau udah nyampe puncak nanti ada jalur ke kiri jangan diambil. Kenapa emang? Itu pun udah konservasi jadi ada garis apa? Ada batas-batas konservasinya gitu. Kita ikutin jalur resmi aja terus sampai puncak udah menetap semalam turun lagi. Alright. Yo. Sisanya jalan santai aja ya. Siap. Karena selalu orangnya. Ya. Oke. Dan istirahat yang banyak. Ayo, trekking ball jadi apa? Jadi tusuk gigi. Baru setengah perjalanan. Belum setengah. Setengah perjalanan. Tapi udah capek. Dan kayak semuanya kering gitu, gak kering. Kemarau semuanya nih. Dan masih banyak di sana-sana. Tuh, ada Bang Dodit. Dodit Moyanto. Respect.
Dodit minimalis, respect. Ada Firsa Besari KW. Super dong KW. Oh iya, soalnya ini agak mirip banget sumpah. Capek dulu. Banyak yang capek. Capean namanya. Capek cenah. Tapi nah, kalau lihat yang gondrong-gondrong suka gimana gitu, Pe? Iya kayak iya. Atas emang ke dari sini ke atas emang pertama banyak juga hewan-hewan liar karena udah habis vegetasi dan kemungkinan sangat tipis ya batas cagar alam sama jalur pendakian, jadi emang harus lebih teliti kalau naik ke Gunung Burangrang. Oke, tapi kalau jalur yang kita daki ini resmi? Paling resmi, paling aman, karena kalau secara keterangan cuma ada dua jalur resmi. Yang pertama ini Legok Haji. Yang kedua Haji. Yang tempat latihan Kopassus di SPN itu. Oh, oke, okay. Yang mana? Yang itu bukan situ Lembang. Dusun Bambu. Ya, itu lebih landai. Iya, itu lewat masuknya sama. Lebih tapi landai. Sama kayak waktu kita bersih gunung. Ya. Oke. Okay. Kalau jalur lainnya emang masuknya cagar alam, apalagi kalau misalkan kita naik dari Purwakarta. Berarti dilarang tuh. Dilarang. Ada batasan cagar alam. Iya. Tolongin aku. Lewat situ ngapain lewat sini? Lord, tolongin dong, Lord. Dodit, kamu perhatian banget sih sama aku. Ih, si Dodit megang-megang tangan aku. Cilok. Kenapa coba? Ya karena cinta itu buta. Iya. Si Dodit emang. Yuk, kita mendaki. Udah capek. Pendaki medium, tengah-tengah. Sekarang kita lagi ketemu sama Mawang. Itu artinya kasih sayang ibu sepanjang masa. Sekarang Mawang naik gunung. Mawang naik gunung. Oh iya, soalnya kayaknya yang wayu-wayu udah nggak masuk. Sebenarnya ada gosipnya itu. Apa? Sebenarnya ada liriknya. Mawang. Tapi lagunya dia ada juga yang ada liriknya. Ya. Nuhunnya Indu. Ya. Nuhunnya Indu. Indu. Indung. Nuhunnya Indung. Oh. Nuhunnya Indung tuh. Terima kasih ibu. Ibu Indung ibu ya. Indung ibu. Tapi itu filosofi Pak. Jadi ngomong terima kasih ke orang tua tapi susah dikeluarin. Oh iya benar. Kita kan gitu karena kita sebagai anak tuh susah. Iya. Gitu. Betul. Minta maaf aja susah. Benar. Itu lagunya filosofi. Dengerin tuh kalian. Orang-orang tidak malah jadi meme. Oh. Jadi meme. Nuhunnya Indung. Medsos dulu kalau ada waktu untuk medsos. Kalian nggak tahu kan kalau Bung Firsa tadi sebenarnya yang ngajakin kita istirahat, ya bang? Ini. Dulu. Tapi apa gue mana? Jadi kita lagi istirahat, ini udah di pos. Atas satu. Bu. Pos satu. Bagi roti dong gue, beneran dah gue lapar banget sumpah. Ya Allah, nanti kalau gue kelaparan kan gak enak sama lambung. Gak enak sama lambung sih. Tolong roti. Makan banyak ya. Asisten nih, asisten gak dibayar. Ini lagi gimana? Burangrang. Enggak, ini lagi di mana? Banyak pohon-pohon gini. Di gunung. Di tengah hutan ada apa, Fah? Di tengah hutan ada TA. Lama lu jawabnya, segitu dulu. Enggak tahu gue. Enggak tahu, Fah. Lu enggak tahu jokes itu. Makanya masuk grup bapak-bapak. Di tengah hutan ada apa? Ada T. Di tengah hujan ada J. Iya. Enggak kan diketahui, Pak. Di tengah kita ada dia. Kita ini tebakannya lebih susah. Mana si Pawas? Ayo. Oh, si Pawas belakang enggak? Apaan tebakannya? Apaan tebakannya? Coba tebakannya ya. Iya. Nih, bukan. Kan itu semuanya. Jangan lupakan orang ketiga. Ya. Iya kan? Ya, jangan buru-buru ya. Nah, kalau orang pertamanya Arafah. Pacarnya Dodit Minimalis. Iya. Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Budi.
Bener banget, Bang. Dong. Mantap. Itu namanya jokes anak muda. Pak, mantap. Enggak boleh ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu. Maksudnya apa, Entra? Entra kasih tahu gue, Entra, kalau enggak dikasih tahu. Lagi. Ya, lagi. Jangan lupakan orang ketiga. Itu klunya, Bro. Jangan lupakan orang ketiga. Berarti jangan lupakan gue dong. Gimana? Coba lihat. Jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Eka Seluler. Eka. Orang keduanya Arapa. Orang ketiganya siapa? Dodit. Salah. Orang ketiganya Mawang. Kok bisa? Bisa dong. Kenapa sih? Entar dulu. Gue pernah ini. Terakhir. Kok masih nunggu? Pokoknya harus ada jawabannya. Lah emang begitu jawabannya. Nah, ntar gimana? Ntar kalau ada yang tahu suruh jawab di komen. Ya, kalau tahu jawab di komen. Iya. Tapi nanti kasih tahu ya. Kalau orang pertamanya Arapa, pacarnya Mawang di belakang. Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Eger. Benar. Orang ketiganya siapa, Pak? Gue Eger. Orang ketiga siapa? Eger. Salah. Orang ketiganya. Eger. Benar. Kok? Orang ketiganya siapa, Pak? Mawang. Salah. Nih, orang. Udah. Ketiganya siapa? Jangan terlalu jelas. Cepetan, Tra, kasih tahu, Tra. Tra, kasih tahu, Pak. Kalau enggak, awas aja lu, Tra. Ya, emang mainnya anceman, Bang. Bagus. Buat kalian yang tahu, lihat di komennya ya. Jangan tidur, Bang. Sentil nih. Sentil. Ini abang-abang yang ini tidur. Itu tajuk itu deh. Itu sama halnya sama yang ini roti. Ada lagi tuh, namanya. Yang Iya. Ya. Clue-nya sama kan? Yang kayak gitu. Oh. Iya. Sekali lagi ya. Taruh lu. Tapi jangan ngasih tahu yang lain. Ya. Gua tanya ya. Iya. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Noh, clue-nya noh. Oh, kalau orang pertamanya apa? Pacarnya dedaunan. Orang ketiganya siapa? Orang ketiga Budi. Bener dong. Bener dong. Ritek. Tos-tosan tracking pole dulu dong. Bung, kali lagi. Masih enggak ngerti. Ya, masih enggak ngerti. Aduh. Aduh. Gini. Gini. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Arafa. Pacarnya Bang Ruli. Orang ketiganya siapa? Ayo, Mawang jawab. Orang ketiga, Pak. Mawang. Ya. Kok lu bisa jawab sih? Harusnya lu gak bisa jawab. Gue tahu. Ini dulu ada tanya banyak banget di atas lu. Kesel. Iya, kata gue kok gue doang yang bego ya? Enggak, ini seperti apa, Pak? Saya tidak mengenal. Mana yang awal itu namanya bodyguard. Oh, bodyguard kan bodyguard. Sampai kayak di sana tuh kayak perjuangan banget, gengs. Tapi ternyata di depan kita treknya seperti itu tinggi bang. Biarin semuanya pada dulu. Itu tuh treknya tuh kayak kelihatan gak sih kalau itu treknya serem banget. Itu treknya serem banget. Gak kelihatan sih ini. Kalau dari sini kelihatan gak treknya serem. Treknya di depan semuanya. Hampir saya di depan. Dia sebat. Oke, ada yang sebat. Ya, dia berdiri. Si Pawas nih, tau gak Pak mirip siapa Pak? Mirip siapa? Personal Smash. Siapa Bisma? Aku yang zaman dulu. Siapa? Rangga. Iya. Ada emang. Semangat. Tadi suatu pencapaian itu tuh lihat serem banget ke sih. Enggak, biasa aja. Semangat. Apa bang? Iya, tadi kan saya ngelihat Arafa minumnya banyak banget ya, tiap berhenti minum. Sebenarnya sih kalau naik gunung ya minum juga baik ya, tapi jangan terlalu banyak. Karena kadang kalau kita lagi jalan terus kita napas pakai mulut nih, kita ngerasa tenggorokan kering pengen minum padahal bukan gitu. Padahal badan masih hidrasi, masih banyak air. Tapi karena tenggorokannya kering kita jadi pengen minum terus. Nah, yang terjadi nanti badan malah jadi
kembung, berat, susah jalan. Jadi oh, iya, minumnya di taker-taker, Pak. Oh ya, selain itu biar masaknya nanti masih ada air kan? Banyak air masak. Air masak. Masak air. Biar matang. Eh, Cepul. Iya. Diterusin, Kak. Kita udah sampai pos. Yandu. Ya, ya, ya. Padahal kita ada di pos. Tiga. Pos. Ya. Pus itu, bro. Kita nanti bakalan ngelewatin ini. Aku gak ngerti kenapa. Kayak kita bakal ngelewatin ini padahal dari situ. Bang Budi. Iya, lewat mana sih sebenarnya? Lewat sini. Ngapain lewat sini? Kalau ada yang susah kenapa harus milih yang gampang ya, guys? Kalau birokrasi bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Iya, kocak banget tuh bang, berpikirnya nggak terlalu inian, kekinian ya. Kita kan lebih suka hal yang menantang kan, daripada yang biasa-biasa aja. Siap. Tapi sebenarnya hakikinya, secara hakiki manusia itu memang senang menantang diri. Makanya ketika, nih dari hal simpel ya Pak ya, kalau aku nih misalkan lagi ngedit video nih, aku kan pengennya ngedit sendiri kan. Tapi kalau lagi capek gitu, iya capek kesel, padahal ketika ngedit seneng sebenarnya, karena kayak punya hobi, kayak bapak-bapak hobi mancing, pilateli main burung ya kan. Nah itu kan hobi ya kan, hobi. Tapi ketika dasar makanan burungnya mahal, kesel sendiri padahal dia apalagi hobi. Suara karena, burungnya jelek kayak suara gua kan. Karena manusia senang menantang diri. Makanya ketika ada orang-orang yang mengeluh, kenapa sih aku terus-terusan dikasih harapan palsu, kenapa sih aku terus-terusan terjebak dalam zona pertemanan. Sebenarnya yang disalahkan itu harusnya jangan orang lain, tapi tengoklah diri sendiri. Apakah dia memberi harapan palsu atau Anda yang terlalu senang berada di tempat seperti itu? Tapi rata-rata kita terlalu senang ya. Tapi menyalah, jadi kayak salahin dunia ini kenapa sama gua? Orang saja kan kita perlu lebih banyak bercermin mungkin. Iya, padahal kan murah cuma 6.000 cermin di tuan di flyover. Mengumpulin orang-orang yang mengumpulin orang-orang yang sakit hati karena apa sih bahasanya nggak jelas. Selesai maghrib, kita mau lanjut lagi. Terima kasih teman-teman atas cahayanya, sangat membantu aku dalam membuat muka aku jadi cerah. Terima kasih ya. Ayo kita. Ini udah gelap banget. Ya, Bung Firsa masih itu. Kalau kalian ngusir juga tuh burung di situ. Wah, gelap sekali. Cahaya. Bagus. Coba tolong yang mau nyalain senter pulangnya. Mobil. Ini nih bawa melon. Tadi kan ada yang melon. Iya, bawa. Thank you.